Jika kemalangan LRT bertemu melibatkan kecuaian manusia, tindakan pendawaan di bawah Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 harus diambil segera, kata bekas Menteri Pengangkutan Anthony Lok. Sejumlah 12 hospital swasta akan mula beroperasi hari ini sebagai pusat pemberian vaksin hospital swasta PPV. Polis Kuala Lumpur dijangka menyerahkan kertas siasatan kes rogol dikaitkan dengan rakan seorang adun kepada Timbalan Pendakwa Raya minggu ini. Ikuti laporan penuh di saluran nombor 01 dan astroawani.com.